Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fikriani dengan NIM 2021008157 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mewawancarai pemilik usaha laundry rumahan yang berada di Desa Srobyong, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Fikriani dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Ivana selaku pemilik laundry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana, pemilik dari usaha laundry yang berada di Desa Srobyong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi Mbak ini mendirikan usaha laundry di rumah? Sebelumnya saya seorang ibu rumah tangga yang punya 3 anak. Untuk mengisi waktu luang ketika anak-anak sudah bersekolah dan tentunya untuk menambah penghasilan keluarga. Karena tidak mungkin saya kerja di rumah orang, jadi berinisiatif membuka jasa cuci setrika baju di rumah. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih tepatnya awal-awal laundry ini didirikan atau dibuka? Alhamdulillah kurang lebih udah 2 tahun, didirikan tanggal 11 November tahun 2019. Berarti udah cukup lama ya Mbak sebelum adanya Corona ini? Iya, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahunan ini. Selanjutnya, kira-kira strategi apa yang Mbaknya gunakan untuk menarik pelanggan? Kemarin saya membuka ada promo Mbak, setiap laundry 10 kilo tak kasih potongan 2 kilo harga. Jadinya kalau 50.000 tak suruh bayar 40.000 karena kan udah ada potongan 2 kilo 10.000. Dan untuk kalau buat setrika juga saya kasih harga potongan promo. Saya juga menerapkan sistem antar jemput dari rumah ke rumah untuk memudahkan pelanggan saya yang mau memakai jasa saya. Dan di situ juga ada catatan Mbak, kalau di sekeliling rumah ya saya mau antar jemput, kalau udah di luar desa ya enggak bisa. Oh, berarti diantar sendiri gitu ya Mbak? Iya, diantar sendiri. Oh, tadi kan Anda juga menerapkan sistem antar jemput apabila barang sudah jadi. Apakah itu juga termasuk strategi pemasaran Anda ya? Iya, itu juga termasuk strategi saya, karena di masa pandemi seperti ini kan orang-orang membatasi diri untuk keluar rumah. Makanya kalau ada yang butuh jasa saya atau telepon lewat WhatsApp, karena enggak ada yang antar, ya saya bisa ambil Mbak. Oh, seperti itu ya? Iya. Kalau selanjutnya saya ingin bertanya mengenai harga. Apakah harga barang yang diambil Mbaknya dari rumah pelanggan atau yang diantar pelanggan tersebut ke sini itu memiliki harga yang berbeda ataukah sama? Sama Mbak, tiap harganya sama. Tidak ada ongkos tak kirim, tidak ada ongkos antar pun tidak ada, sama semua. Soalnya saya kan ambilnya kan di sekeliling desa Mbak, tidak di luar desa. Tapi kalau misal dari luar desa itu ada ongkirnya? Kalau yang di luar desa ya ada ongkirnya Mbak, kalau di dalam desa tidak ada ongkirnya. Pada masa pandemi seperti ini, apakah usaha Mbak ini mengalami penurunan seperti penurunan pelanggan atau seperti yang lainnya? Iya Mbak, sangat menurun. Karena yang rata-rata yang laundry di tempat saya kan kebanyakan mas-mas yang di asrama PLTU. Ya ini masa pandemi ini kan banyak yang dipulangkan, jadinya ya sangat ya jadi ya menurun penghasilan. Kalau yang saat ini tinggal yang sekeliling rumah aja sama ibu-ibu desa yang laundry. Kalau mas-mas yang di asrama itu kan udah pulang, jadinya enggak ada. Oh, berarti pulang ke kota asalnya gitu Bu? Ya pulang ke kota asalnya. Kira-kira berapa ya Mbak omset laundry ini
sekitar 1 bulannya. Oh, untuk omset setiap bulannya ya Mbak ya, alhamdulillah kemarin pas waktu buka tuh alhamdulillah bisa untuk menutup modal yang kemarin. Tapi di masa pandemi yang kemarin itu Mbak, penghasilannya ya agak berkurang. Ya, berkurang gitu. Untuk 1 bulan kemarin pertama buka itu alhamdulillah Mbak, apalagi 2 bulan buka itu saya dapat pelanggan yang pasti setiap minggu, setiap bulan itu laundry terus, ya alhamdulillah banyak penghasilan. Karena pandemi kemarin penghasilan menurun karena ada pandemi kemarin, tapi berjalan 2 bulan aja Mbak, tapi sampai sekarang ya alhamdulillah udah mulai lancar, sedikit demi sedikit udah mulai lancar. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yeah. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.